Tengah-tengah dikatakan harga RM20,000 contoh. Harga kereta RM20,000 apabila ditukar nama, dijual kepada company sebut, dia akan dapat cek dalam RM18,200. Mana hilangnya RM1,500 tu? Mana hilangnya RM1,500? Sambut bicara sehalus sentuhanmu. Jom terus bersama dengan Cik Deng kan ada. Aku bersama dengan Abang Anwar ni. Abang Anwar bersama Azura. Sebab dia bergaduh dengan Elina. Anwar dulu dengan Elina. Bergaduh, babe. Bergaduh. Elina dah kahwin dengan orang lain. Tapi suami Elina tu hari tu dia beli kereta dengan aku. Tapi beli kereta Azia je. Tapi Abang Anwar ni balas dendam, babe. Dia beli kereta aku pun belakang aku. BRV V, babe. Paling tinggi. Untuk yang pengganti Elina tau. Siapa? Azura, babe. EE. Mana boleh EE? Tak boleh. Dia kena sama. Paling tidak pun perempuan kena bawa sikit pada lelaki. Lama betul ke aku? Betul kot, betul kot. Ting-ting. Jom, kita terkejar abang kita. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama-nama? Khairul Anwar. Khairul Anwar. Tapi tak ada Zain. Zain tak ada. Di sebelahnya, Azura. Azura, isteri. Oh, Azura, isteri kesayangan aku. Hari-hari aku kena bersama dia, babe. Alamak. Eh, kau ni jangan lebih-lebih tu, Kak Leha. Isteri dia. Aku je dia macam mana? Kau single kan? Aku carilah lelaki lain. Sorry, bang. Tak apa. Kau jangan ambil suami orang. Ni tak boleh try tau. Tak boleh try. Bang, belakang saya adalah BRV. V, pilihan abang. Kenapa BRV sebenarnya? Dari segi ruang. Ruang agak besar. Dan jenama lah. Jenama lah, Honda lah. Sebelum ni abang tak pernah pakai kereta jenama Honda, betul? Belum. Dan abang pakai kereta Pro 2 sahaja. Dan interest dia 3.3, saya rasa. Betul. 3.3. Abang Anwar ni dia bergaduh Elina pasal interest lah. Alamak, Elina. Salah. Dia bergaduh dengan Pro 2, bukan Elina. Bergaduh dengan Pro 2 pasal interest. 3.3 dikenanya orang macam ni, gaji besar apa semua ni. Kau bagi 3.3. Hari ni aku tarik dia. Bagi hari-hari happy, hari-hari BRV. 2.3. 2.3, babe. Banyak tu. Sebab tu Azura hari-hari peluk abang. Alamak, dia sasu. interest tu. Ting-ting. Dan satu ketika abang kenal dia satu office, betul? Ya, betul. Ni, nakal ni Azura ni. Dia dah tahu ni si Anwar ni bergaduh dengan Elina. Dia pergi potong telefon tau. Telefon dia. Tiga potong telefon dia. Lepas dia kata, Anwar, telefon aku ni tak boleh, kosong. Ya ke? Macam nak kena dengar? Betul lah, kosong. Kau pakailah telefon kat meja aku tu. Babe, start daripada itu, bermula pada hari itu, hari-hari dia pakai telefon. Padahal dia nak tengok Anwar. Betul abang Lebih kurang. Kenapa dia pakai telefon abang? Telefon office abang? Tak tahulah. Boleh tanya dia. Pandai trik . Ini macam sales girl ni. Sorry, gurau je. Dan hari ini tercetuslah rasa cinta mereka berdua. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Anwar kita. Abang yang cinta terus bersama mereka daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik. Ada bang. Jangan risau bang. Ni untuk abang. Terima kasih. Minyak kereta murah ni, BRV ni bang. Abang pergi Penang dengan cerita tak sampai 50 pun. Anwar. Azura. Bukan Elina tau. Ada lagi ni. Bang, gelek sikit untuk isteri kesayangan. Isteri yang potong datang dia pada rumah bang. Ini gelek sikit. Oi, pandai aku tu. Duduk ke bumi. Berapa yang ada? Cik. Cik. Banyak bang. Patutlah dia kenyik mata kat abang. Aku tak faham. Rupanya keluar banyak. Bagi kat dia. Perempuan ni apa-apa betul kan? Walaupun telefon dia tak rosak, apa-apa pun betul. Aduhai. Lalu je kat depan abang. Depan muka abang. Zoom, apa pergi ke sana. Terima kasih. Aduhai. Dan kenal saya dekat FB saya, sah? Ya, betul. So, macam mana FB saya lebih menarik daripada FB yang lain? Telatah tu lah. Telatah tu dalam menghiburkan dia ada informasi lah. Ada informasi. Ada isi. Ya, betul. Ada isi, babe. Ada isi. Ting. Dan urusan bersama dengan Cik Ding ada bagaimana tu? Mudah sangat. Banyak urusan dengan WhatsApp. Lepas tu datang untuk sign agreement dan ambil kereta je lah. Dan train pun murah kan? Ya. Mudah. Train pun mudah. Sebenarnya untuk train di luar sana, ada setengah-setengah bagi saya beritahu setengah-setengah dikatakan harga RM20,000 contoh. Harga kereta RM20,000 apabila ditukar nama, dijual kepada company sebut, dia akan dapat cek dalam RM18,200. Mana hilangnya RM1,500 tu?
Mana hilang yang bersengah? Ada cah kau tukar nama, dia cah kau processing, dia cah kau buat inspection, macam-macam ada cah kau. Oh, no. Abang nasib baik tak pergi tempat tu. Kau tak kan? So urusannya agak senang. So semalam nak ambil kereta, terlatah Kak Azura yang menggantikan Emily, apa Elina tadi. Lambat dia tidur sikit. Lambat dia tidur. Ha. Dia buat apa bang? Termenung ke? Menung lah rasanya. Menung dia. Termenung. Duk tengok, duk tengok, jengok. Ah tu 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 tu. Kau iso, ni tinggal geng wang jan, ni tinggal geng wang jan. Pesanan terakhir daripada Abang Anwar yang bukan Zain lah, untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Boleh berurusan dengan Cik Din lah. Mm-hmm. Sebab dia straight forward. Mm-hmm. Lepas tu berinformasi dan kita pun dapat ilmu lah. Alhamdulillah. So interest memang dapat 2.3 bang. Ya, yeah, interest pun murah. Percaya, ha? Alhamdulillah, interest pun murah. So nak cari kereta, nak beli kereta, Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Ting 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 ting. Seindah irama gemesik suaramu mengalun sepiku yang merindu akan ku sahut cintamu itu bersama kita menuju bahagia. Bantu masuklah, tumbas. Jom, jom terus bersama dengan saya. Si ada kan ada 01340 0034. Kalikan lah. Terbaik. Terasa terabadi.